semangat. Semangat, manas, manis, manas, manis. Ini dingin pakai manas, sampai manas. Omong tetangga ya manas. Ya Allah, manis. Tau abis ini dingin banget, berapa derajat Celsius sih? 2 derajat Celsius. Nih, lihat nih ya. Baju gue, tebel. Pakai jaket tebel, udah kayak karpet ini. Nah, manis. Ini sekarang kita lagi ada di salah satu tempat bersejarah yang ada di Busan. Namanya 168 Street and Monorail, ya katanya. Ntar kita di sana mau naik monorail. Ada kono, lu masih stereo sih. Di sini. Kamu kedinginan masuk angin. Lu masih bah. Manis banget di sini lu kayak gitu. Karena emang sih udaranya dingin banget. 2 derajat Celsius teman saya masuk angin. I'm good. Ini udah ngeliatin semua orang gila. I'm sorry, don't forget, you know. Katanya gini, katanya kata orang tuh kenapa tuh orang. Ih, makan apaan tuh orang? Juga. Makan cilok. Ini kita mau langsung ke sana ya. Yuk. Jajak, gue suka Korea, Edi Sri Bulan. Hits banget! Manis! Ini adalah kota dan jalan kenangan. Jalan-jalan yang romantis. Di sini ada 160 tangga katanya. 68. 68 ya. Ya sudah ngurang-ngurangi, ini ketahuan lama apa dikurangi ini korupsi aja. Iya, sesuatu. Tapi kalau menuju tangga ini biasa naiknya harus romantis. Nah, ada caranya. Gua tahu lu nyontek tadi lu. Nah, ini tayangannya. Padahal ada tayangannya. Jadi masuk ke sini tuh kayak orang-orang K-pop gitu kayak drakor-drakor. Iya, udah untuk menuju ke monorail itu naik ya. Seven Sweet, dia harus ngelewatin 5 tangga duluan. Yuk, naik yuk. Kita mulai ya. Sweet ya. Siapa yang menang? Di situ. Tadi kan perempuan di sini. 5 ya? Iya. 2, 3. Si bonya apa menang dulu ya? Gue kesel tangannya. Ini tangannya lebih cebok kali ya? Kan ada air. Ayam. Bum banget gue. Duh, bagaimana sih manis? Anwar kalah mulu. Emang enak luar, kalah mulu. Makanya jangan curang lu. Gua menang. Belum. 2, 3. Gua tadi. Itu enam. Dua, tiga, empat, lima. Jatuhnya kayak bukannya jalan-jalan, gak fun gue. Ih, gak boleh begitu. Lu lagian, masa gue kalah mulu? Kita itu harus dari mindset kita harus fun ya, harus fun. Apa hubungannya jangan sama mindset? Mindset kan pakai buat orang-orang mau makan panjang. Ini kan ada dua nih, satu kan 168 tangga. Nah kalau satu lagi kan ada monorail. Lu kalah 168 naik, gue menaik monorail yang menang. Lah gue? Ya lu naik tangga lah. Ya oke, siap. Yang mana-mana tetap dibawa jalan-jalan Ghost to Korea edisi Valentine. Hits banget! I can't believe what you did last night. I can't believe we danced for the last time. No, I don't need you, I need myself. Manis, kita udah sampai di monorail dari tangga 168 belagu. Anak tangga. Jangan belagu. Aku pemenangnya dan aku akan memasuki monorail itu pintunya. Okay. Kamu ke kanan. Karena gue bertanggung jawab atas kekalahan gue, gue akan lewatin itu, lihat aja. Mau nyampe duluan ke atas. Menangis. Siap ya? Siap. Oke, okay, manis ya. 1, 2, 3. Go.
Biarin aja manis, Anwar jalan duluan. Justru jalan kaki itu lebih sehat. Awas aja Boyen, lihat tuh ya, gua bakal sampai duluan di atas. Lihat ya Boyen ya, gua akan mempertahankan. Dan yang akan nyampe duluan tuh gue. Boyen host baru aja belagu banget lu. Udah gue kalah, curang tuh deh. Tangannya banyak, omongan juga banyak. Anwar, lihat nih. Lu beneran lu Boyen ya? Gua kejar lu. Ya ampun, dia lelah lo naik tangga lu. Hayati lelah. Tuh, panik. Dah. Su, kejar lu ya. Aku awet lu kejar. Boyen, lihat lu ya, gua kejar lu. Duh, manis. Ternyata capek juga ye, gak sampai-sampai. Anak tangganya banyak banget. Manis ya kan, gak keluar keringet ya kan, tidak menguras energi, tidak menguras kalori. Lihat deh, Anwar pingsan. War, bangun. Dia udah kecapean manis. Oh, kompres. War, war anjing, anjing. Mana anjing? Mana anjing? Nih manis, pokoknya tempat ini cocok banget loh buat kalian kunjungi. Apalagi di hari penuh kasih sayang ini. Oh my god, manis, view dari sini tuh bagus banget. Nah manis, abis ini juga kita akan mengajak manis ke tempat belanja anak-anak muda di Busan nih manis. Rame banget nih pokoknya. Yuk ah. Manis, kita sekarang lagi ada di pasar. Pasar Kramat Jati. Kramat Tunggang. Di sini banyak banget tempat-tempat yang instagramable. Tuh, kita pilih mau beli yang mana? Di, lu mentang-mentang gua laki banget. Gua mau traktir Anwar di Korea, mau beli ini. Lu mau beli? Eh, pasien. Pas. Pas. Tas branded. Tas branded nih, yang kayak manis. Tuh kan? Kecing banget kan? Tas kremes ya kan? Tuh. Sesentuh. Bagus. Udah janji lagi yuk. Ini pulangin, ntar lo ngeliatin. Yuk, kabur. Duh, manis. Anwar bingung banget deh. Lucu-lucu banget bajunya. Kalau kayak begini, rasanya Anwar tuh pengen beli semuanya sama toko-tokonya. Lihat deh, sweater yang baru kita beli ini langsung kita pakai nih. Abisnya, ini tuh lucu banget, manis. Keren kan? Wow, manis. Cie, belanja nih. Lihat deh fashion kan tuh, kita. Tuh, fashionable kan? Oke, kita udah belanja di toko pertama. Dan sekarang kita mau ngajak manis buat belanja-belanja lagi. Siapa tahu dia lebih murah-murah lagi. Benar. Yuk, yuk manis yuk. Yuk manis, let's go. Manis. Nah kita di Busan Street, jadi kita masih di tempat pusat perbelanjaan ya. Bener, jadi kalau orang-orang mau belanja di pusat, di sini Busan tuh banyak banget. Mulai dari baju, fashion, alat make rumah up. Tangga, make up, sini baik-baik. Tuh dia juga tuh ngeliatin kita tuh. Hai. Hai, friend. Friendly. Eh baju tidur lucu-lucu loh. Coba lihat. Ada bandongnya war, ada bandongnya. Baju tidurnya lucu banget. Ada bandongnya tuh. Oh my god. Ada bandongnya. Hai. Hai. Itu cewek, kenalnya gue. Hi. Hey, come here. I'm from Indonesia. Hello. How are you? Nice to meet you, Boyen. Nice to meet you. What is your name? Suci. Wih, you beautiful. Beautiful, beautiful. I'm very, very famous, number one Indonesia. Yeah, I'm artist and comedian Indonesia. And TV program, boleh jalan-jalan. Nih. Tuh. Iya, mau minta foto. Iya, mau minta foto. Iya, mau minta foto. Iya. Famous. Oh, dia mau minta foto. Dia mau foto sama gua. Foto yuk, foto. This is famous, famous foto, Indonesia. Foto. Ya. Enggak, dia enggak terkenal. Followernya dikit. I feel alive like it's 1985.
Thank you very much. Lo di jalan-jalan hits banget. Bye, thank you.